Sama Pak Dubes Umar Hadi atas mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Seoul sebagai warga kehormatan Kota Seoul. Padahal saya sebagai orang Korea belum dapat, Pak. Saya enggak lah. Jadi untuk sekarang saya pakai bahasa Korea ya. 서울시 명예시민 되신 것을 축하합니다. Intinya sama kok, Pak. Beneran. Tapi jujur, saya sebagai YouTuber orang Korea juga telah melihat banyak acara dan juga program dari KBRI untuk mengajak warga kota Seoul untuk memperkenalkan budaya Indonesia gitu. Jadi saya sangat bangga sekali. Jadi kita sebagai sesama warga Seoul, saya sangat menantikan kolaborasi bersama dengan Bapak Umar Hadi. Sekali lagi, selamat cukamida! Selamat siang Bapak, apa kabar ini dengan Jaka? Selamat Bapak untuk mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Seoul sebagai warga kehormatan Kota Seoul. Terima kasih sekali lagi untuk mengharumkan nama Indonesia kepada orang Korea dan kebaliknya juga nama Korea kepada orang Indonesia ya. Saya jadi terharu banget sebagai salah satu Korea Sunda ya Bapak. Akan saya doakan biar Bapak bisa tetap jadi bukan cuman ambasador terbaik tapi juga warga Seoul yang bisa menjembatani Korea dan Indonesia. Selamat Bapak sekali lagi, sukses dan sehat selalu, dan terima kasih sekali lagi untuk semua inspirasinya ya. Terima kasih, hatur nuhun Bapak. Halo, saya Amelia Kantono yang mengucapkan selamat untuk Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, Bapak Umar Hadi, karena mendapat gelar sebagai warga kehormatan Kota Seoul. Yeay, selamat ya Pak. Semoga kedepannya terus meningkatkan hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan dengan program-programnya yang tentunya lebih keren lagi. Semangat terus, Pak! Halo, saya Rosakis. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Umar Hadi selaku Duta Besar Indonesia Korea Selatan atas gelar penghargaan yang diterima beliau sebagai warga kehormatan Kota Seoul yang pertama. Semoga kedepannya beliau terus berkarya untuk meningkatkan dan mempererat hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan yang lebih baik. Fighting! Sekali lagi, cukup kita!